Ustaz Afwan di luar tema, Ustaz pernah menerangkan salah satu kajian mengenai qada dan takdir. Yang ingin ditanyakan, jodoh itu termasuk qada ataukah takdir? Oke. Okay? Saya tidak menerangkan masalah qada, saya menerangkan masalah qadar dan takdir. Ya, karena qada, ada qadar, ada takdir, itu berbeda. Ada qada, ada qadar, ada takdir. Yang saya maksudkan kemarin qadar. Qadar itu ketetapan yang telah diberikan oleh Allah sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, ya, dan tidak bisa diintervensi, tidak akan berubah sampai kita wafat. Jadi ibu sampai nangis darah pun bikin status jutaan kali untuk merubah itu, jadi tidak akan pernah berubah. Ya, di antaranya ada dua. Satu rizki, rizki, kedua ajal. Kedua ajal. Sedangkan takdir adalah ketetapan Allah yang dikukuhkan atas ikhtiar makhluk. Ini ada usaha kita dulu, usaha baru Allah tetapkan. Di antaranya ada dua juga. Satu, perbuatan kita apakah baik atau buruk itu kembali pada ikhtiar kita. Misal adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, manusia bisa pilih mau ikut merespon suara adzan dengan sholat, itu kadar baiknya, ya silahkan, takdir baiknya Allah tetapkan pahala. Ya, laha ma kasabat. Tapi kalau dia memilih yang buruk, dia hindari adzan, dia kerjakan yang lain misalnya, atau bahkan maksiat, wa alaiha ma kasabat, Allah tetapkan. Ya. Ya, supaya manusia memilih yang baik, Allah turunkan hidayah, diberikan hidayah. Quran surah 29 ayat 69. Jodoh masuk yang mana? Jodoh masuk kepada takdir. Ya, bukan kadar. Dia harus usaha dulu, usaha cari. Makanya kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan dinikahi lewat 4 hal. Kenapa bahasanya dinikahi? Karena perempuan cenderung menunggu laki-laki yang aktif. Ya. Tapi bukan berarti perempuannya diam, tidak, menunggu dalam kebaikan. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan misal anaknya calon yang saleh, anak perempuannya, maka perempuannya pun beramal yang saleh. Ya. Rajin tahajud, salatnya yang bagus, baca Quran, dia mulai menghafal, maka Allah pun akan kirimkan orang yang baik. Itu usahanya. Ya. Tapi karena laki cenderung mencari, maka sifatnya lebih aktif laki-laki. Ya. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4 hal. Ya. Pertama, limaliha, karena harta bendanya. Ya. Kemudian limaliha karena kecantikannya. Kemudian linasabiha karena latar belakangnya. Kemudian yang terakhir, lidiniha karena faktor kesolehan agamanya. Ya. Fadfar bidzati dini taribat jadak. Pilih yang keempat, itu yang paling bagus. Maaf, suka ada keliru menerjemahkan. Limaliha itu sering diartikan dengan yang banyak hartanya. Saya kurang sepakat ya. Walaupun ada kecenderungan orang memilih itu yang banyak harta, ya. Sebetulnya yang dimaksudkan adalah yang bisa mengelola harta suaminya, bisa mengatur, ya. Jadi kalau suami punya pendapatan 5 juta calon suami, jangan cari calon istri yang zakat maulnya saja 10 juta. Enggak akan nyambung. Dicari pasangan yang sesuai, ya, punya kemampuan 5 juta, cari yang bisa mengatur harta suami dengan 5 jutanya. Itu maksudnya, ya. Jamaluha bukan jamilah. Kalau jamilah itu cantik, panas. Tapi kalau jamal itu keindahan. Ya. Kadang-kadang mohon maaf, ada kecantikannya nilainya misalnya 100. Ya. Tapi cerewetnya juga 1000. Ya. Itu bisa jadi nggak nyambung. Ya. Yang dimaksud jamal itu kecantikan, ya, bisa kepada paras, bisa kecantikannya di dalam. Orang katakan inner beauty misalnya. Ya. Jadi itu yang membuat ketenangan dalam rumah tangga. Saya beri contoh misal, istri Nabi Zainab dengan Khadijah, cantik mana? Sudah pernah lihat belum? Bagaimana bisa jawab itu? Okay. Itu seringkali diilustrasikan Zainab itu kalau dilihat mata tidak berkedip, ya, wajah tidak berpaling. Karena itu Nabi pernah dituduh, Nabi itu menikahi Zainab karena hasrat saja. Ya. Tapi itu terbantahkan oleh fakta sejarah. Dia tidak punya keturunan dari situ. Ya. Dan yang paling menarik, ternyata dengan Khadijah itu yang disebut-sebut sampai dalam mimpi Khadijah. Masya Allah. Kenapa bisa disebut demikian? Jawabannya ada di Al-Bukhari dalam hadis yang keempat. Silahkan dicek itu. Silahkan dicek. Ada ibu bapak bisa bayangkan, Nabi saat sedang gelisahnya, takutnya lihat Khadijah saja itu hilang setengah kegelisahan. Dengar suara Khadijah bisa hilang seluruh kegelisahan. Nanti lain waktu kita bahas. Apa yang dilakukan Khadijah? Itu yang dipelajari. Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi diizinkan menikahi lebih daripada 4 perempuan? Karena seluruh karakter perempuan di muka bumi ini terangkum pada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ibu pelajari, ibu akan temukan ternyata ibu mirip siapa nanti cekelintir di situ. Oke. Bisa kira ke situ ya, jodoh itu bagian dari takdir bukan kadar.